Dan ini ada 30 gram bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, a few moments later. Ya, jadi kita lihat lagi ya, jadi ini kita masukin ke prosesor. Ayo guys, ikutin kita. Nah, jadi ini mesin buat prosesornya. Kita siapin semua. Ini kita letak, guys. Sudah terpasang. Jadi kita tinggal matikan. Daging yang sudah dikasih garam hasilnya akan sedikit melumat, dan ini kita masukin semua ya, usahakan sampai rata biar semua kena bumbunya. Salut guys. Mati guys, jadi benar kayak gini. Jadi daun bawangnya ini tadi kita masukin ke sini biar dia ikut melumat bareng ikannya. A few moments later. Kita masukin bumbunya, bawang putih, separuhnya ya, ingat ya guys, separuhnya dulu karena ini gak muat. Ini juga separuhnya. Lembut. Oke guys, jadi ini adalah adonan yang sudah jadi tadi, dan ini adalah tahunya yang sudah di sini. Kita isikan ini ke dalam tahu. Pasti kalian udah pernah buat ya di rumah, atau di mana gitu. Cukup.
secukupnya aja. Jadi gitu guys, sampai ini selesai ya. Oke guys, jadi tadi tahunya sudah kita masukkan ke dalam loyang. Maaf tadi tidak dilihatin karena gugup ya. Dan kali ini kita membuat adonan untuk menggoreng tahu. Di sini ada 3 butir ayam. Ya, sama 2 sendok makan tepung maizena. Mungkin sedikit aja. Cukup ini aja. Oh, kembar guys. Dia kembar. Coba lihat. Dia isinya 2. Kembar guys. Dia isinya kembar. Terima kasih. Ini tadi yang jualan ayam atau sayur ya. Jadi 3 kita pecahkan semuanya aja. Ini adalah sedikit air, cukupnya aja ya guys. Sama tepung maizena. Atau tepung jagung. Dan ini penyedap rasa. Bukan sedikit saja ya. Karena takutnya nanti tahu baksonya kurang asin, jadi kita tambahkan ini di sini dan kita pacu di sini. Oke. Begini caranya. A few moments later.